Selamat lemai belakaban lemai tu apa isara kak nyumai simple resepi ya aku benuang buat lagu was tu kamu buat lagu was si munjan pas meyang tadi lu jalai kita lagu weh apa nama lalu anjuang tu makai met dengan tua aku di kampung sekejap nyumai sekejap tengok kamu dah kasam tu digagaan tua aku tadi mama tua sebuah kasam babi. Dan campurannya sudah pasti terong asam, terong dayak pun sama kurang ada. Sama megalah. Campuran dia senang simpel saja, kaban-kaban. Nah, bawang putih, bawang merah, cili padi. Itu dia resepi dia. Ini plus dia punya apa nama bahan utama dia, kasam babui. Cok balik itu kaban ku urang lu. Saya dah simpan tadi ni. Sudah basuh tadi. Okey. So kita akan tambah air terus. Ini masakan simple tikam saja. Okey. Nah. So pesara tambah lagi gitu lah. Air. Tambah lagi air. Ini air lah. Di kampung tu ada air oh. Air main timbun tu. Dah berapa bulan tu gawai sebab ada air betul agus tu tak ada air. Beginilah nasib orang kampung ah. Kalau dapat saya sambil saya masak ni saya nak pesan sikitlah. Tengok-tengoklah orang kampung yang tak ada air. Tak ada bekal elektrik, perlu asas ni air ni. Tapi masalahnya malangnya sudah berapa bulan tak ada air di Telagus, kampung Telagus Munjana. Kampung Telagus Munjana tak ada air oh. Si berasa. Okey. Haraplah pihak yang berwajib yang berkenaan mengambil tahu lah hal ini. Orang kampung sudah berusaha buat air, buat pipe dia orang, pipe daripada gunung lah. Belum ada pipe daripada kerajaan lagi. Okey. Itu cerita sikit lah, iklan sikit. Okey, saya buka api. Nah, api dia. Ini simple saja. Belakang-belakang bila teman di luar sana simple masakan mengejut. Okey, kita masuk dia punya resepi dia. Tikam saja. Tikam saja. Empaluang saja. Sup tikam tu. Sup tikam. Kita biar dia mendidih. Tapi oleh kena ni masak ni simple, kali ni senang ikut masakan mama tua aku. ni dah basuh tadi. Masuk sekali. Nah. malam petang ni, petang ni makan nak makan cepat lah. Sebelum balik Kuching, saya masak sekejap. Terong asam campur dengan kasam baboi, kasam muyok, kasam pengak. Tuh dia. Okey. Dah simpan semua, kita biar dia mendidih bersama dengan terong asap kita. Biar dia serap dia punya masam tu. Baru setidai dia. Pampek. Lagi mendak sop mengkuhak. Okey, biarkan dulu ah. Okay. Api kuat ah. Udah. Okey. Okay, kita biar dulu, tutup dulu biar dia mendidih ha? Kita biarkan dulu. Kalau tengok tak percaya ni pas masa air tengok bentuk asyik dia pasal timbun air itu kau iban timbun air salut air hujan. Hujan simpan dalam tong. Nasib ada tong. Tong nih. Dia ada stok satu tong. Di luar sana apa ada? Nah, satu tong stok dia lah cukup lah. Tengok bapak mentua saya seberang ni pun sama. Pasal lah simpan tong. Dua apa bulan? Berapa bulan ada air? Empat bulan sudah tidak ada air. Masa gawai itu pun tidak ada air. Hakai.
Susah tu saya. Nah, tadi mak mentua saya ni dekat dia buat kasam temah kasam umbut buluh lah. Tubuh. Dia buatlah. Aktiviti dia di rumah. Kami baru sampai di Kuching tadi, bawa makanan sikit dengan dia apa semua. Okey. Stay tune masa menunggu memasak. Tengok inilah di kawasan kampung. Cuaca pun cantik ni, cantik. Tapi di sini cuaca memang cantik, tapi orang kampung sekarang ni diharap enggak ada hujan. Diharap enggak ada hujan sebab apa? Supaya ada bekalan air daripada hujan. Dah balik macam basic, back to basic korang kena dah. Back to basic macam dulu. Aduh, kesian betul lah. Apa boleh buat. So, tadilah. Okey. Air ada tapi air yang tak ada. Okey, tak apalah. Itu iklan. Mana eh? Ha? Nama kedai? Air. Nyalah. Okey. Kita nak tengok masakan kita. Okey. Kita masuk Ajinomoto dulu. Bincang. Saya tak masukkan garam dulu sebab saya rasa dulu. Sebab kasam ni kita kena tahu. Jangan bagi garam dulu. Okey, bagi bincang saja dulu. Okey. Cukup rasalah mengikut rasa sendiri, mengikut selera. Okey, kita tutup balik. Lepas ini kita rasa dia kalau mendidih sudah lembut sikit. Kalau kurang garam kita simpan, kalau tidak tak payah. Okey. Alright. Okey, belakaban aku Shay Mimit. Pemandangan di luar, pemandangan Pin Bonio di kampung Telagos ni. Area kampung Telagos ni. Itulah cantik jalan dia. Area ni cantik. Daripada Kuching sampai ke Telagos. Jalan dia memang double lane lah. Terbaik. Itu kita puji lah kalau bagus kan. Bagus, puji. Okey. Dan cuaca hari ni tengok pemandangan belakang tu. Banjaran Kelingkang. Banjaran Kelingkang. Durian tak ada buah. Belum dah lagi. Okey. Alright. Hari ni jalan tak berapa busy lah. Biasalah. Hujung minggu. Tapi petang dijangka banyak sikit sebab orang balik daripada kampung menuju ke Kuching. Bekerja balik besok. Okey. Alright. Ini rumah di kampung pentua aku lah, rumah asal dia orang, rumah asal isteri aku. Tapi sekarang ni cuma mak mentua saya seorang yang tinggal. Di rumah ni, rumah lama, rumah asal isteri aku dulu. Share sikit lah, share sikit. Nak balik ke dapur tengok masakan kita tadi. Ada api, saya lupa bagi kuat. Biar cepat sikit. Biar dia cepat sikit. Dah mendidih. Saya rasa tadi ada kurang garam lah. Nampaknya tidak masin sangat lah. Ada yang masih yang kelalu nukun tu aku. Okey, tambah. 2 cukup lah. Okey. Cukup, kita biarkan dulu. Jangan terlalu banyak sangat. Rasa dulu sikit.
Biarkan dulu. Oke, sudah mendidih. Kita rasa sekali lagi. Oke. Cukup atau tidak, ah? Oke. Oke lah. Cukup rasa. Tidak mesin, tidak kurang, tidak masih sangat. Saya tengok punya ni terong. Terong. Ini babi nang. Babi kampung. Bukan babi hutan lah. Babi kampung. Babi menua. Oh, okay, lembut dah. Lembut. Ini ganti masak. Okay. Ya, itu saja. Masakan simple. Terong asam. Kulai ngau kasam baboy. Simple, masakan simple. Tadi kita tunjuk macam mana. Kalau nak ikut-ikut, itu masakan darurat. Masakan kampung lah. Okay, don't forget. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Okay. Nah, kalau suka, tonton sampai habis. Okay. Nah, okay. Terima kasih. Bye. Dudut. Dudut indah. Ting-ming. Hey, malu ya. Hey, paha malu. Ay, di cumil may, cumil may. Ay, hello. Ay, ay. Nga, lari ya. Itu indah itu. Indah itu. Siam, siam. Mayo siam. Siam. Ini anak, ini anak. Lari, lari. Anak lari berarti peran, tak pernah tengok orang. Okay. Dah.